What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Usually, I'm in a position where kind of just want to think about, you know, all scenarios. But in this situation, I'm happy. I'm home. You know, it's one of the teams I grew up loving, and you know, wanting to be a part of for a long time. I'm committed. I'm here. I want to be here. I want to retire Clipper. Balik dengan gue Rocky Padila, kita kembali lagi ke info basket harian edisi 5 Desember 2020. Time Out Gang, kita akan membahas tentang Paul George lagi. Kalian baru saja melihat sebuah video di mana Paul George melakukan press conference dan mengatakan dia ingin pensiun bersama Los Angeles Clippers. Setelah statement yang lumayan kontroversial di All The Smoke Podcast, di mana dia menyalahkan Doc Rivers untuk kekalahannya Clippers dari Denver Nuggets, hari ini dia mengkoreksi saat press conference, di mana dia bilang katanya dia nggak ada notion untuk menyalahkan ataupun juga membenci Doc Rivers, malahan kesalahannya sebenarnya ada di dia dan juga beberapa pemain Los Angeles Clippers. Lumayan menarik, sedikit labil dari Paul George. Lalu dia mengeluarkan statement besar, yaitu bahwa dia ingin pensiun bersama Los Angeles Clippers. Apakah gue percaya sebagai fans Clippers? Tentu tidak. Karena Paul George sebenarnya udah ada sejarahnya. Dia waktu di Indiana Pacers juga mengatakan hal yang sama. Akhirnya dia pindah ke Oklahoma City Thunder. Di Oklahoma City Thunder, dia mengatakan bahwa dia ingin build dan menang di sana. Ternyata dia pindah lagi ke Los Angeles Clippers. Jadi gue gak percaya, apalagi tahun depan ini dia memiliki opsi untuk opt out dari kontraknya dia. Jadi kalau dia gak happy dengan performance-nya Clippers, dan juga mungkin dia chemistry-nya gak dapet dengan Kawhi, Lou Will, dan juga Patrick Beverley, serta juga Serge Ibaka, dia punya kesempatan untuk kabur dan juga cabut dari LA. Walaupun di press conference ini dia mengatakan bahwa dia comfortable sekali coming into this season, dia happy, dan kata ini adalah the best spot for him untuk bisa sukses. Dan juga katanya dia udah ngobrol juga dengan Tyronn Lue mengenai offense, di mana dia pengen mulai start offense-nya dari mana, ingin nembaknya dari mana, semua udah diobrolin. Jadi Paul George tuh sebenarnya orang baik kok. Jadi gue sebenarnya pengen dia bounce back juga season ini. Gue juga main agak sedih saat orang mengatakan dia pandemic P, tapi mau gimana lagi, performance-nya memang up and down banget. Main waktu di NBA playoff, gue inget di game ke-7 lawan Nuggets itu nggak salah dia hanya 10 poin aja. And of course, selama di NBA playoff juga dia struggling banget dengan 3 point shotnya. Seinget gue tuh dia hanya 33% saja. Jadi I'm still gonna support my Clippers and Paul George. Gue sih berharap dia bisa bounce back. Kali ini dia punya kesempatan, kan seperti dia bilang bahwa dia bisa build chemistry-nya dari training camp bersama teman-temannya, and then he'll be ready for the season. Jadi gue harapkan sih Paul George bisa bounce back, dan gue sebenarnya gak akan marah sih kalau Paul George akan stay his whole career in Los Angeles. Karena gue juga suka sebenarnya dia, kecuali kemarin itu gue sedikit lost respect aja, but at least he admitted dan dia sudah merubah naratifnya lah menurut gue hari ini. So shout out to Paul George. Next kita akan ngomongin tentang James Harden. James Harden ini lumayan unik loh, Time Out Gang. Dia kan tim-tim tuh semua udah report ya pemainnya untuk training camp ya. Sedangkan Harden masih party. Kemarin ini party di Atlanta bersama Lil Baby untuk merayakan ulang tahunnya dia dan juga Lil Baby setahu gue. Dan di videonya Lil Baby menunjukkan kadonya $100,000 cash, bro. Dan juga ada jam tangan dari James Harden. Dan James Harden bilang, oh, it's an everyday thing, no worries. Kita tahu memang gaji James Harden gede banget sih di NBA. So, mungkin $200,000 nggak ada artinya lah buat dia lah kalau cuma satu malam aja. But James Harden, ini gue tadi mencoba cari informasi kenapa dia belum report ke training camp-nya Houston Rockets. Sedangkan John Wall, he is there, udah pakai t-shirt-nya Rockets, dia udah ready to go. Sedangkan partnernya ini, waduh, katanya sih kalau gue baca sebenarnya nggak masalah. Karena hari paling telat itu hari Minggu Amerika katanya untuk report ke training camp-nya Houston Rockets. So, Harden, I believe probably on the way right now untuk ke Houston dan juga akan report ke training camp-nya Houston Rockets as soon as possible. Dan menurut gue nggak akan ada trade lah ya. Kayak I think James Harden gonna stay, man. Apalagi timnya Rockets menurut gue, walaupun pelatihnya Steven Silas, but they have a good squad dengan John Wall, James Harden, PJ Tucker, Christian Wood, DeMarcus Cousins, of course Eric Gordon, Daniel House Jr., masih ada juga Ben McLemore. So I think dia bisa compete sih menurut gue sih untuk at least posisi 6 lah di Western Conference nantinya. As long as you have James Harden, you gonna get like 30
every night, menurut gue setiap malam at least akan mendapatkan 30 poin dari James Harden. So that's from Houston Rockets and James Harden. Sekarang kita akan pindah nih untuk pemain yang sedang melakukan hal yang luar biasa banget, yaitu Donovan Mitchell dari Utah Jazz. Jadi tadi pagi beritanya itu gue baca di Bleacher Report nih, thank you juga untuk followers gue namanya Kevin nih kalau nggak salah. Dia ngasih tahu bahwa Donovan Mitchell akan menyumbangkan gajinya sebesar 12 juta US dollar untuk sekolah lamanya waktu SD dan juga SMP nih. Kalau nggak salah dia dari kelas 3 SD hingga kelas 9 dia di sekolah ini, Greenwich Elementary School or something gitu namanya. But Donovan Mitchell, kita tahu dia baru aja mendapatkan extension dari Utah Jazz. Kalau dia bisa masuk ke All-NBA team, itu extensionnya akan menjadi sebesar 190 juta US dollar untuk 5 tahun. Ini menurut gue hal yang luar biasa banget, dan ini menunjukkan karakternya Donovan Mitchell. Gue sering banget mendengar cerita bahwa Donovan Mitchell itu sering banget ramah dan juga bersahabat dengan orang-orang yang ada di komunitasnya dan juga untuk fans NBA. Jadi dari pagi pun gue sempet merepost postingan ini dengan bilang bahwa, man, you are a goat for this. Dan juga of course you are truly an amazing person. Dan akhirnya di repost sama Donovan Mitchell, gue lumayan kaget dan tapi gue happy banget sih. But once again, gue support banget apa yang dilakukan sama Donovan Mitchell. Menurut gue masih banyak orang baik di dunia ini, dimana ini akan membantu anak-anak yang kurang mampu untuk kembali bisa sekolah dan juga bisa mungkin mengejar mimpinya mereka. So amin, shout out to Donovan Mitchell. And next kita akan ngomongin tentang schedule NBA. First half of the season sudah ketahuan untuk schedule-nya, banyak sekali game yang seru di first half of the season. But I cannot talk about everybody. Jadi gue akan membahas beberapa hal aja. Yang pertama opening night yang gue akan bahas, dimana akan ada Brooklyn Nets melawan Golden State Warriors. Jelas semua storyline-nya adalah Kevin Durant akan ketemu dengan mantan timnya yaitu Golden State Warriors, dan kita juga pengen tahu bagaimana performansnya Kevin Durant setelah dia sembuh dari cedera Achilles ini. Apakah dia masih bisa mencetak 30 poin? We shall find out later ya. And then juga kita tahu ini debutnya head coach Steve Nash, dan juga kalau boleh dibilang Steve Nash juga ketemu mantan timnya ya. Dia merupakan player development coach waktu itu bersama Golden State Warriors, dan mungkin melawan gurunya Steve Kerr nantinya. Dan kalau gue baca-baca untuk Brooklyn Nets itu, Steve Nash katanya ingin mengadopsi seperti di Phoenix Suns dulu, yaitu offense-nya 7 seconds or less. We gonna see a lot of points from the Brooklyn Nets. Kita tahu talentnya luar biasa ya. Masih ada Kyrie, Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, Joe Harris. Man, they are loaded menurut gue sih untuk Brooklyn Nets ini. Kita tinggal lihat aja nih komposisi pelatihnya, menarik banget. Karena ada Steve Nash yang pertama kali ngelatih, dan juga Amari Stoudemire jadi assistant coach. Lalu juga masih ada Jock Vaughn dan juga Mike D'Antoni. So, that's for the first game. The second game akan ada Los Angeles Lakers melawan Los Angeles Clippers gue. Dimana Clippers gue akan mendapatkan courtside seat and front row seat untuk menikmati ring seremoninya Los Angeles Lakers. Jadi gue harapkan ini akan menjadi motivasi untuk Kawhi dan PG. Dan biasanya tim yang host untuk ring ceremony biasanya akan kalah sih di first game sih. Tapi untuk Lakers of course a lot of storylines yang kita pengen tahu, di mana kita pengen tahu apakah Dennis Schroeder akan jadi starter atau tidak, dan juga bagaimana mereka akan mengimplementasi pemain-pemain baru mereka seperti Dennis Schroeder, Montrezl Harrell, Mike Gasol and of course Wesley Matthews. And of course kita juga pengen tahu nih kira-kira LeBron James akan main berapa lama, dan juga AD, karena kita tahu this is the shortest off season ever for them. Sedangkan untuk Clippers gue, pengen lihat chemistry-nya masih oke atau enggak, dan juga pengen tahu apakah pelatih barunya Tyronn Lue sebagus itu atau tidak kalau tidak punya seorang LeBron James. Oke, lalu gue akan membahas satu matchup lagi, yaitu untuk Ball Brothers, yaitu Lonzo Ball akan ketemu dengan LaMelo Ball pada tanggal 8 Januari nanti. Ini menarik banget sih, Pelicans melawan Charlotte Hornets. I'm so hype, gue pengen banget juga ngelihat apakah LaMelo Ball bisa menjadi bintang, karena gue selalu bilang bahwa LaMelo Ball adalah Ball Brothers yang paling bertalenta dan juga akan paling bagus nantinya di NBA. Semoga aja tebakan gue benar. Oke, ngomongin New Orleans Pelicans, ini luar biasa. Ini kalian lihat grafiknya adalah untuk National Televised Games, dan Pelicans ada 14 yang akan disiarkan oleh National TV. Dia akan sama seperti Golden State Warriors, Dallas Mavericks, dan juga Boston Celtics. Luar biasa banget. Sedihnya adalah Atlanta Hawks hanya dapat 1 dan juga Spurs hanya dapat 0. I think those two teams need more respect sih. At least harus dikasih lebih lah National Game-nya, karena itu dua tim yang masih menarik banget menurut gue. But Pelicans, oke. Okay. Mereka akan have Zion Williamson since
the first day of the season kali ini. Kita tahu tahun lalu Zion baru main bulan Januari kali ya tahun lalu, dan sekarang ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk Pelicans bisa push untuk masuk ke playoff, di mana kita tahu Zion ini kurus banget nih, kalau kata orang-orang mirip saat dia main di Duke University dulu. Jadi akan scary ini kayaknya untuk New Orleans Pelicans, di mana ada Lonzo Ball, Zion Williamson, Brandon Ingram yang baru juga extend, lalu juga masih ada Eric Bledsoe, Jackson Hayes. So JJ Redick, gue gak boleh lupa, pemain senior, dan juga Josh Hart. So I'm excited actually for Pelicans. Gue penasaran nanti di bawahnya Stan Van Gundy gimana, kan kita tahu Stan Van Gundy adalah defensive guru. Mereka harus bermain defense untuk Stan Van Gundy. Tadi yang lucu juga adalah JJ Redick waktu di interview, dia bilang, wow my god, gue udah 15 tahun main di NBA dan gue harus go through all of this again. Yaitu mungkin latihan defense dengan Stan Van Gundy yang lumayan keras. Jadi itu tadi lucu juga sih menurut gue. So itu dari schedule NBA. Nah sekarang gue pengen kasih kalian lihat sebuah sebuah sejarah baru di NBA, di mana ada trio tiga brothers yang ada di NBA dalam bersamaan. Ada Antetokounmpo brothers, of course, ada Ball brothers juga yang baru aja LiAngelo-nya juga join dengan Detroit Pistons, and terakhir ada Holiday brothers. So that is so amazing menurut gue. Congratulations to all those family, gila ya, family-nya luar biasa banget udah raise tiga pemain NBA at least masing-masing keluarga itu. Dan sebelum kita selesai ngomongin NBA, gue akan membahas tentang Lakers. Quinn Cook akhirnya diambil kembali. Kita tahu minggu lalu itu dia di wave oleh Los Angeles Lakers, tapi ternyata Lakers masih kurang satu orang untuk bisa memenuhi rosternya mereka. Sekarang udah 15 orang ya, dan dia akan mengambil veteran minimum, I think, untuk Los Angeles Lakers. Quinn Cook ini jelas a good pickup, even though dia nggak mungkin nggak akan lihat banyak minutes, but dia udah tahu sistemnya Frank Vogel, dia tahu how this organization run, dia udah punya chemistry dengan LeBron, of course. Dia, man, he's likable sih. Even KD pun juga suka banget dengan Quinn Cook. Kayaknya itu teman kecil ya, kayak Kevin Durant dengan Quinn Cook ya. Of course, this is a good pickup untuk chemistry-nya Lakers, nggak akan berubah banyak. Dan sekarang mereka udah bisa fokus nih untuk persiapan season 2020-2021, di mana they are still the favorite menurut gue untuk bisa memenangkan NBA Championship. Oke, fans Lakers, itu berita terakhir. Oh sorry, sebelum gue lupa lagi, gue mau ngomongin tentang Jersey City Edition. Kemarin banyak banget yang request gue untuk bahas 30 Jersey City Edition. Nggak mungkin gue bisa bahas semuanya. So now, why not I give you my top 5 aja ya. My top 5 yang pertama ada Miami Heat. Walaupun gue agak takut pakai ini di mall, tapi menurut gue nih jersey-nya masih keren banget. Mesh antara dua warna vice jersey-nya mereka, yaitu pink dan juga baby blue. I think it will be cool saat nanti semua pemain Miami Heat akan pakai jersey ini. Oke, okay, yang number 4, gue akan memilih Los Angeles Clippers gue. Of course, ini sedikit pilih kasih, but I like this jersey though. Menurut gue ini garang banget, walaupun cuma beda dari tahun lalu yang warna putih secara warna hitam. I think this is solid, dan ini merepresentasikan LA banget, dimana mereka juga collab dengan salah satu legenda LA yaitu Mr. Cartoon. So that's why I really like this jersey, dan I wanna cop one sih, at least beli satu lah. Ini kayak keren banget untuk koleksi. And nomor 3, ada San Antonio Spurs. This is very classic menurut gue untuk San Antonio Spurs. Ini warnanya mereka banget ya, dari logonya mereka. I don't know what, Fiesta. Nah, Fiesta itu yang gue cari kata-katanya. Fiesta jersey, classic, dan juga ini mengingatkan gue dengan David Robinson somehow. I don't know why. Karena kita tahu itu adalah legendanya Spurs waktu tahun 90-an dan juga tahun 2000-an awal. So, I believe all the Spurs fans ini suka banget dengan jersey ini. Dan menurut gue, this is so cool. Dan, wah, harus beli juga mungkin ya ini ya. Dan yang kedua, ada Indiana Pacers. Indiana Pacers ini pinstripes. Dan gue suka ini, mungkin orang kaget, wah, kok Rocky pilih yang Indiana Pacers lumayan tinggi ya, posisi kedua. Karena ini brings out a lot of childhood memory untuk gue. Dulu gue tuh pertama, nggak pertama sih, tapi at least dulu gue tuh suka banget sama Reggie Miller awal-awal dia masuk NBA. And gue ngikutin terus karirnya dia hingga dia bersama Indiana Pacers menjadi contender di Eastern Conference. Gue inget banget nih mereka saat pakai jersey ini, mereka itu saingannya di Eastern Conference dengan New Jersey Nets dulu zamannya Jason Kidd, Kenyon Martin, dan juga Richard Jefferson. So ini benar-benar mengingatkan gue waktu tahun 2000-an awal gue suka banget dengan Reggie Miller, itu kenapa gue pilih ini. Dan menurut gue ini jersey-nya slick banget dan juga keren banget sih. Oke, okay, yang nomor 1 jelas Los Angeles Lakers. Ini menurut gue City Edition yang warna biru sih, benar-benar wah. Ini juga keren banget lah, ini sejarahnya LA banget. Diperkenalkan sama Elgin Baylor tadi.
Ini kalau dipakai sama LeBron sih menurut gue keren. Dulu ini sempat dipakai sama Kobe juga, throwback, and Shaq. Gue inget banget dulu juga zaman-zamannya Devin George, Derek Fisher. So ini juga pasti fans Lakers excited banget for this jersey. So those are my top 5 City Edition jersey. Gue pengen denger kalau kalian top 5-nya jersey-nya siapa aja. Please tulis di comment section di bawah. Gue recap lagi tadi, gue pilihnya Miami Heat, lalu juga Los Angeles Clippers, San Antonio Spurs, Indiana Pacers, and yang terakhir adalah Los Angeles Lakers. Dan sebelum kita udahan, gue mau kasih lihat kalian dulu dua video untuk slam dunk yang keren banget hari ini. Yang pertama ada DJ Stewart dari Duke University, ini keren banget sih posternya. That was really nasty menurut gua. Yang berikutnya, wah, gua catatan gua hilang nih baru aja, tapi ini lawannya Mikey Williams, ini gua lupa tadi namanya siapa, kok ada Kennedy-nya ya. Tapi dia juga melakukan slam dunk keren banget ini, off the sideline play, dan di sini juga ada LaMelo Ball yang tadi nonton pertandingan ini, dan sayangnya Mikey Williams kalah lumayan jauh sih. Dan kok gua lihat highlight-nya Mikey Williams di game kali ini gak terlalu banyak, jadi gue gak tahu dia nyetak berapa poin. So, mungkin one day nanti kita akan bahas Mikey Williams, udah banyak banget sih yang request. Mungkin saat dia have a big game, kita akan review nanti di time out. So, time out geng, itu dulu untuk video time out-nya. Bagi kalian yang suka sekali dengan informasi-informasi basket, jangan lupa untuk kasih tahu teman kalian juga untuk subscribe channel ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, dan tekan tombol bell-nya, ditekan dulu sekarang ini, agar kalian bisa selalu mendapatkan notifikasi saat gue mengeluarkan video. Apalagi kita bentar lagi NBA season udah mau mulai, pasti kita tiap harinya nih harus ngomongin game-game NBA dan juga highlights-highlights yang keren. Gue belum tahu sih apakah video.com akan menyiarkan NBA atau tidak season ini, tapi kita harapkan sih ada ya, agar kita bisa, gue pengen bikin nobar, tapi nobarnya gak ada gambar ya, gak share screen, bener-bener nobar, kalian buka video.com, gue ngobrol aja sama kalian di YouTube. Pengennya sih rencananya seperti itu kalau bisa nanti, ya kita doakan aja ada nanti di video.com. So, itu aja untuk time out-nya. Nanti gue juga masih memikirkan kalau ada game misalkan 4 game, 5 game sehari, gue masih memikirkan formatnya untuk time out enaknya gimana sih. Kayaknya gue akan memilih game-game yang seru aja agar kita bahasnya juga seru sih nanti. So, time out gang, thank you so much for today. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.